Viral di media sosial, artis Jessica Iskandar teriak-teriak di bandara. Berdasarkan rekaman di sejumlah media sosial, Jessica Iskandar teriaki Christopher Stefanus Budianto, CSB alias Stefan. Stefan merupakan mantan rekan bisnis sekaligus orang yang bawa kabur uang sang artis. Diketahui Stefan jadi buronan setelah melakukan penipuan senilai 9,8 miliar terhadap artis Jessica Iskandar. Soalnya, Jessica dan Stefan menjalin kerjasama bisnis rental mobil. Tetapi pelaku malah membawa kabur uang sang artis tersebut. Jessica pun melaporkan pelaku ke Polda Metro Jaya pada Juni 2022 lalu. Akan tetapi, CSB ditetapkan sebagai tersangka pada 24 Februari 2023. Artis yang akrab disapa Judar sempat merasa pasrah karena tak kunjung mendapatkan titik terang soal kasusnya. Bahkan, Judar beberapa kali mengadu ke Kapolri dan Presiden Jokowi. Menurut Kombes Audi, CSB alias Stefan dikonfirmasi sempat kabur ke 3 negara, Singapura, Malaysia, dan akhirnya ditangkap di Thailand. Pada Mei 2023, pihak kepolisian melacak Stefan yang sudah keluar dari Indonesia. Proses koordinasi sempat terhambat karena pelaku bepergian ke beberapa negara. Total kerugian yang dialami Jessica Iskandar sebanyak 11 mobil mewah seharga 9,8 miliar. CSB, Stefan, welcome home. Mana uang saya? Balikin uang saya. Balikin uang saya kamu. Balikin mobil-mobil saya, uang saya. Balikin, jangan kabur lagi kamu. Istri saya sudah hamil kemarin. Masih aja kamu melakukan itu. Kemarin kemana aja? Mana hatimu? Mana uang-uang saya? Mana mobil-mobil saya? Mana? Mana? Kamu bisa ngomong? Awas kaca. Bisa ngomong? Gantan macam apa kau? Jantan macam apa kamu? Ini yang ambil uang saya. Ayo balikin uang saya. Udah pulang sini kamu balikin mobil-mobil saya. Uang saya balikin kamu. Kamu gak sadar itu uang anak-anak saya. Itu uang yang saya maulin. Itu uang anak saya. Balikin kamu. Mobil mobil saya kamu ambil. Balikin mobil dan uang-uang saya. Itu uang buat anak-anak saya. Saya kerja dari pagi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.